Maka pemerintah Kabupaten Utara dan Barat pun telah menandatangani kerjasama. Maka pada hari ini kami punya kesempatan datang ke sini dan insyaallah kami mengundang Bapak Ibu sekalian datang ke Kota Bogor. Tetapi kami tidak dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian di hotel. Kami ingin menyambut Bapak Ibu sekalian tempat yang kami punya. Di mana di sini? Hari ini kalau banyak orang Islam yang tinggal di hotel, akhirnya hotel mampu, tapi masjidnya tidak mampu. Kemarin saya datang ke Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar, Jakarta. Saya berdiskusi dengan Profesor Dr. Sani. Saya katakan Pak Profesor Al-Azhar ini dan Buya Hatta dulu dibangun dari masjid. Betul. Sekarang ada jurusan di Al-Azhar ini, jurusan manajemen masjid S1, kan? Ada jurusan manajemen perhotelan, ada. Manajemen bisnis, ada. Manajemen komputer, ada. Manajemen perawat, ada. Manajemen rumah sakit, ada. Manajemen masjid, tidak ada. Wajar kalau masjid kita tidak mampu, karena tidak ada polanya, tidak dipikirkan. Hari ini orang berpura-pura sekolah manajemen perhotelan. Cita-citanya menjadi hotel. Saya tanya ini, ibu-ibu kan suaminya perjalanan dinas, lebih tenang tinggal di hotel atau tinggal di masjid? Ibu-ibu, lebih senang di mana? Kalau di hotel saya kasih tahu, yang buka pintunya perempuan cantik, bajunya buka, yang melayani ketika mau tidur, sepertinya dia kasihkan perempuan cantik juga, yang menyediakan makanannya perempuan juga cantik juga. Maka ketika pulang ke rumah tidak pakai, ya selain di hotel besar. Tapi kalau suami kita tinggal di masjid, ketemunya jeroan, ketemunya sarungan, ketemunya kopiah, sorbanan, gamis. Dan ketika dia tinggal di masjid, maka tahajudnya terjaga. Ketika dia tinggal di masjid, lima waktunya berjamaah. Ketika tinggal di masjid, zikir pagi, zikir sorenya terjaga. Ketika dia di masjid, baca Qurannya pun terjaga sejuz satu hari. Ketika di masjid, dia selalu akhirnya mengeluarkan soleh. Kira-kira pilih yang mana? Di masjid mana? Masjid. Jadi kalau suaminya pergi, ditanya, kamu tidak di mana? Kembali di mana? Kalau di hotel, mana? Di masjid. Kalau seluruh manusia Islam tinggal di masjid, maka masjid akan mampu. Masjid akan buka tempatnya. Hari ini hotel buka 24 jam. Hari ini pom bensin buka 24 jam. Masjid tidak buka 24 jam. Bagaimana mungkin bisa mampu 24 jam? Mana mungkin kita bisa bahagia 24 jam? Masjid tadi buka 24 jam. Kalau ada orang yang sampah tinggal di masjid, dipersilahkan, ayo dikasih fasilitas. Hari ini tidak, masjid tidak butuh. Akhirnya umat akhirnya tinggalnya di hotel. Mereka tidak sholat subuh berjamaah. Mereka tidak sholat tahajud. Salah siapa? Di hotel sediakan fasilitas untuk nyanyi, joget, segala macamnya. Orang yang tak joget jadi ikut joget. Coba kalau di masjid kemarin sekalian. Orang tak ikut zikir jadi malu dia. Ada orang tak tahajud malu tinggal di masjid. Dia mau ngapain di masjid tak sholat. Orang tak sholat subuh tinggal di masjid tak mungkin. Bisa marah pengurus masjid, kamu tinggal di masjid tak sholat subuh pergi. Bisa pergi. Jangan dulu mau apa ini, jangan dulu. Masjid itu betul-betul menjadi tempat yang menyenangkan. Rumah kita ada kulkas, di masjid tidak ada kulkas. Bukan di sini, maksudnya di tempat lain. Nanti alhamdulillah kulkas itu. Di rumah kita ada mesin cuci, di masjid ada mesin cuci. Bukankah rumah ini rumah Allah? Harusnya apa yang ada di rumah ada di masjid. Kalau di rumah ada makanan di masjid, harusnya lebih banyak makanannya. Karena rumah itu hanya segelintir orang, tapi masjid itu rumah Allah. Ini masjid-masjid rumah Allah. Sehingga siapa pun yang datang ke rumah Allah boleh dan dilayani. Hadirin sekali. Kalau kita baca kitab-kitab lama di Masjid Nabawi, kalau ada yang paling hormat, maka kita di masjid. Ada hasil apa yang dapat masjid, sehingga orang datang ke masjid yang lapar, orang punya makanan datang ke masjid, ada korma dimakan, ternyata. Orang haus datang ke masjid, minum, jadi sekarang. Sehingga masjid menjadi tempat yang paling menyenangkan. Saya pernah ke rumah kalian, sholat di sana. Sudah malam, ada pengurusnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya cuma, masya Allah.
tergantung dengan Pak ini Pak, kas kami ini senyap akhir bulan itu harus mor. Jadi kami sepakat pengurus detik kas harus mor senyap akhir bulan. Terus kalau gak habis itu kami ambil uangnya kami bagi sama orang-orang Pak, ada tukang beca kami kasih uang, ada tukang sol sepatu kasih uang, dan kasih uang semuanya. Terus gimana sekarang? Sekarang tukang becanya rajin Pak Bersi ada pulang langsung ditinggalkan dengan dia. Ini kan cerdas ya Bu. Bapak ini sekalian tidak mau ambil cerita begitu semangat programnya. Dia akan menghukum ayam satu. Ayo Pak, kita ambil Pak Sama. Saya balikkan, Bapak dan Guru hanya pesawat Pak, dan mobil jauh Pak. Itu banyak betul Pak, Bapak bisa datang ke sini. Sehingga perkenalkan kami membayar Bapak, Mampu ini tidak sekarang Pak. Sehingga subhanallah kalau begini, jangan masjid mengelola, siapa yang merindu dengan masjid. Jadi promosi wali kota menyampaikan kebaikan masjid ini, masya Allah. Kalau membayar promosi ini berapa nilai yang tidak sebanding dengan bumbu satu mangkok. Tapi kalau kita usir orang promosi kita, maka kita bumbu juga yang sama. Boleh kaya di masjid itu. Kata launian kata imam, kata launian promosi, nampun kami. Tapi dari sekali ini yang terjadi, makanya supaya kita sampai. Saya tanya memang bumbu, hey, kenapa kamu gak datang ke masjid? Awali kami bukan tak datang ke masjid. Kami kalau datang ke masjid kami mengurangkan imamnya, khatibnya, bilangnya, pengurusnya, jamaahnya kamu lembut. Terus kalau kami lapar tak ada makanan, kalau kami harus ada minuman, malas di masjid. Kami minum di luar tak boleh. Hei, anak kecil kenapa kamu datang ke masjid? Wah, Pak, kalau kamu di masjid main-main langsung diusir. Jadi mana kamu? Kami ke Palace Station. Ngapain? Mungkin. Enaknya apa sana? Bapak kalau belum main itu dikasih tembok pol ini. Saya periksa temboknya bukan asli Pak. Botolnya betul dari kayak tembok. Tapi edisi dari luar. Ya Allah, begini kondisi Pak. Lah kalau anak kecilnya nggak sholat kita mati semua sampai malam kita. Karena anak boleh besok ada subuh subuh. Dari tidur apa anak? Apa mereka tidur di masjid? Di masjid. Agar Allah sekalian ya Allah. Tapi soalnya membuat tiga orang. Saya sudah beli, ternyata kata preman begini, kata lagi.
ambil begini. Tetapi kalau kita mau pakai itu pak orang makan, kalau pakai kita pakai alas, pakai supra. Tapi kalau kita mau pakai bola, kita laundry, itu kalau ada kotor. Di masjid Nabawi itu boleh makan, kok di masjid kita tak boleh makan? Kalau kita hari dan umroh pak, itu dia masuk langsung di gelap pasti minuman kopi segala macam ada, boleh. Kalau di tempat kita nggak boleh, dilarang makan terus. Kita lakukan setiap emas 1.800 kalau itu cukup berkah. Dari mana makanan kalau kita ke PBB? Kalau kamu dari PBB ini mudah. Saya tanya, perlu beras? Siapa yang punya sawah berjalan? Lis, Pak Alianto. Saya panggil Pak Alianto. Pak Ali katanya punya sawah, iya Pak, saya di rumah. Lumayan kan? Ya lumayan lah. Bisa tak sumpah kita kasih dalam takwa, kita mau menyediakan makanan jamaah setiap Jumat. Bisa, Pak, bisa. Iklan, oke. Nah, beras sudah. Ingat. Panggil dinas berikan kau tak? Nanti kau tak perlu lauknya bos. Pak Kadis, ada tak nelayan kita kasih lauk? Banyak pak. Ada tak nelayan kita kasih mesin? Kita kasih kulkas besar? Ada pak? Kalau sekarang ada. Coba kalau ini mereka yang besar-besar nelayan, mau tak mereka di bawah mesin untuk kita makan sama-sama? Ada juga dia makan. Dia tidak, kita punya negara yang mengelola pasar, dia panggil Pak Ibu Kalis, saya lihat di dalam, di pasar yang lama itu banyak orang yang berburu di luar pasar kelewatan, kok kita tertipkan Pak? Jangan ajak mereka baik-baik, mau gak mereka berubah burungnya ke masjid dan ajak kita seluruh keluarganya makan di masjid akhirnya berburu dalam tempoyak sambal, kita minta kalau dia makan sambal, maksudnya kurang pas. Nah saya lihat kamu tempoyak, durian banyak di trompor di mana-mana. Saya panggil satu PT. Hei, katakan siapa? Saya lihat tadi banyak orang jual durian di trompor di mana-mana. Kok kita tertipkan Pak? Jangan, kerja itu. Coba kalau mereka ke sana baik-baik, mau nggak mereka masuk surga? Ajak mereka makan di masjid, sumbangkan dengan tempoyaknya. Oh siapa? Tempoyak datang. Ya masa, preman. Jadi preman-preman tadi Pak kita datangin, kita ajak makan di masjid, minum kopi di masjid.
saya bisa cepati, silakan. Maka 24 jam tadi sudah tanggung jawabnya. Saya sekarang lagi 40 hari di masjid. Bagaimana membagi waktu 40 hari di masjid? Kemarin kami di masjid Bukun Selatan, saya terakhir sama bupati untuk banyak kerja sana. Tapi kalau di Bukun saya di masjid lagi bertakwa. Di sana 24 jam kita bagaimana memakmurkan masjid? Kita 24 jam di rumah kita biasa. Puluhan tahun kita di rumah 24 jam. Masa di rumah Allah apa kita bagi atas 1 jam? Hadirin sekalian, sekarang WC ini pasang 24 jam, penjaganya cuma 2 preman. Lah masjid ratusan orang pengurusnya. Enggak buka 24 jam ke dalam rumah. Maka ketika masjid buka 24 jam seluruhnya, insya Allah Indonesia yang akan menjadi negara yang paling mewah di dunia. Karena janji Allah, siapa yang mencintai masjid, Allah akan cinta kepada dia. Siapa yang memakmurkan masjid, Allah akan berikan kemakmuran. Janji Allah tidak mungkin bohong. Maka sekarang kita sudah bicara dengan Allah Zahar, insyaAllah akan dibuka universitas satu jurusan dan jurusan. Saya pun sudah ketemu dengan Menteri Agama langsung di satu Menteri Agama di Indonesia. Saya sampaikan Pak Menteri, ini ada soal pradikal-pradikal itu tidak akan berjalan kalau tidak ada universitas. Al-Hal presentasi di situ 2020 ada satu jurusan dan jurusan. Kalau masjid dikelola oleh orang yang profesional, ada pengarahnya konsultan yang tadinya cuma kosong dia bisa sepuluh. Caranya? Cara Nabi. Bagaimana cara Nabi memakmurkan masjid Al-Fatihah yang begitu besar? Karena kalau sholat kita berbeda dengan sholat Nabi, tidak diterima. Nabi mengajarkan sholat Nabi 3 rakaat, kita buat 7, tidak diterima. Nabi mengajarkan kita sholat subuh 2 rakaat, kita buat 8, tidak diterima. Begitupun sebenarnya mengelola masjid. Hari ini masjid kita tidak berkaca pada masjid Nabi. Masjid kita kelola seorang kita. Akhirnya masjid tidak membawa kebaikan bagi pengurus masjid, tidak membawa kebaikan bagi jamaah yang sholat, tidak membawa kebaikan bagi tetangga masjid. Tetapi ketika masjid dikelola sebagaimana Nabi mengelola masjid, maka insya Allah kepada sekalian masjid kita akan menjadi tempat yang paling menyenangkan di muka bumi ini bagi setiap manusia. Sebagaimana ikan senang di dalam air, sebagaimana cacing senang di dalam tanah, sebagaimana burung senang di angkasa bebas, sebagaimana singa senang di dalam hutan, begitulah orang Islam harus senang di dalam masjid. Kalau orang Islam tidak senang di dalam masjid, ada dua kemungkinan. Masjidnya bisa jadi masjid jadi-jadian, atau orangnya ini Islam jadi-jadian. Kalau dia orang Islam sejati, pasti orang masjid. Kalau dia petani masjid, pasti masjidnya sama dengan masjid. Inilah yang kita usahakan kepada sekali dan saya berkomunikasi dengan Pak Bupati untuk sama-sama kita membantu pengurus masjid, imam, majelis ulama dan tokoh-tokoh agama, ayo kita sama-sama berbaur agar kemudian masjid-masjid kita makmur, agar anak-anak kita senang ke masjid, ibu-ibu senang ke masjid, bapak-bapak senang ke masjid, semuanya senang ke masjid, maka masjid menjadi makmur. Dan target kita, masjid harus mampu mengalahkan hotel, masjid harus mampu mengalahkan seluruh rumah makan, sehingga makan yang terbaik ada di masjid, tempat istirahat terbaik ada di masjid, tempat ngobrol terbaik ada di masjid, tempat ibadah terbaik ada di masjid, tempat mencari contoh terbaik ada di masjid. Hari ini cari contoh orang-orang di Facebook, akhirnya baru nikah beberapa hari dari itu. Coba kalau nanya di masjid, nanya Pak Tommy, Pak Tommy, anak saya ini sudah dewasa, dia mau menikah. Ada tidak kira-kira calonnya? Imam menurut Bapak Imam, Pak Tommy mau menikah Bapak Tommy, sebentar. Masih punya data, oh ini datanya Pak Haji, ini lagi ke masjid. Ayo jadi Pak, ini adalah Pak Haji. Nanti kita harus marah sama Pak Haji, Bapak apa bisa berlakunya. Inilah cara orang tua kita dulu Pak. Orang tua kita dulu apa orang tua? Bisa baik-baik, mau bagus ini, baru ditemukan, cocok apa tidak? Hari ini anak kita nyari sendiri. Nyari di Facebook, nyari di internet, kenal-kenal, akhirnya ketemu banyak palsu. Kenapa karena masjidnya takut? Coba kalau suruh nikah sumurnya dari masjid pertama. Ada orang cari sumber dari pekerjaan dari masjid. Pak Imam, Pak Bos Masjid, saya ini punya mobil baru. Saya punya supir. Cuma yang kali ini, yang sore ada tak? Oh, ada sumber dari data masjid. Oh, yang ada yang nanggung. Besok dan kami sudah suruh, dia sini kamu datang kerja. Kamu sudah kerja belum, Pak? Kita dari kerja saya. Kamu bisa bawa mobil? Oh, bisa. Pokoknya itu besok subuh kamu ketemu Bapak Sianu. Bapak Sianu lagi cari supir. Wah, kamu tak terima kasih Pak Imam, Pak Imam sempat dalam sini. Itu yang terjadi di Jawa ini, Jawa Karyan hari ini. Jawa Karyan itu kalau ada orang nganggur, dipakai. Ya, kenapa kamu nganggur?
udahlah kamu usah aja, usah apa kamu? Apa pak? Kamu bikin belangkon aja belangkon. Bisa kok, bisa pak, boleh kasih modal. Sekarang kalau kita ada jumlah mereka, itu ada belangkon atau korban dikasih. Itu yang jualnya dulu kok, masih dipecat dari perusahaan. Akhirnya seorang dia alih kunci. Maka kalau itu lahir dibuat di masjid, insya Allah, masjid menjadi tempat yang paling menyenangkan. Bapak sekalian, inilah yang perlu disampaikan. Mohon maaf, ini bukan ceramah, bukan mengajari.